Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel Gempa terhadap penipuan dan hipokrit Presiden Lebai Pas Sabah-Sabah semua ah, Kalau sebelum ini ya boleh membuat ucapan kononnya dalam hukum Islam tidak ada DNA dilepaskan dan uh, dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi hari ini ya Faiz Fazil mengingatkan Presiden Lebay ini yang kita kita lihat dia sengaja buat buat lupa ataupun sudah nyanyuk tentang seorang pemimpin pas yang juga diberikan di ede atau dilepaskan tanpa dibebaskan. Kalau beberapa hari ke kemarin khususnya MP Arau begitu semangat dia mempersoalkan tentang eh uh, Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan, ya tiba-tiba ada seorang pemimpin ataupun MP daripada Kerajaan menyampuk mengatakan kononnya jangan hipokrit, kamu juga ada DNA, ya MP Arau terdiam begitu, tanpa berkata tanpa dapat berkata apa-apa. Hari ini sahabat semua, sekali lagi seperti mana yang saya katakan awal tadi, wah uh, uh, Faiz Fazil mengingatkan MP uh, Marang ini, Presiden Lebai Pas ini katanya Eh mana kitab hadis ketika pemimpin pas dapat DNA ia itu dilepaskan tanpa dibebaskan wow Kalau sebelum ini ya heboh tentang DNA MPARO tapi hari ini kita diingatkan satu lagi ya DMMA kepada salah seorang pemimpin utama parti PAS sebelum ini. Jadi Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa membuat kenyataan mengelirukan apabila mengatakan pelepasan tanpa pembebasan tiada dalam sistem kehakiman Islam. Dalam satu kenyataan hari ini, bekas adun permatang pasir Faiz Fazil berkata, Hadi mendiamkan diri mengenai perkara itu apabila mahkamah memberikan DNA kepada bekas timbalan presiden PAS ini, bekas timbalannya orang nomor dua selepas uh, presiden lebay PAS ini Hadi Awang Nazaruddin Mat Isa pada tahun 2020, tahun 2020 ya. Mungkinkah ketika itu kitab Ustaz Hadi dalam isu ini masih belum wujud kata Faiz yang secara kebetulan turut memperoleh DNA minggu lalu untuk pertuduhan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan Dakwan melakukan serangan uh, seksual. Pada 5 November 2020, Nasaruddin diberi DNA melibatkan 16 pertuduhan pecah amanah berjumlah. Uh, berjumlah banyak nih uh, Berapa? 321.273.80 Ringgit Berkaitan gajinya sebagai pengurusin, yaya, pengurusi Yayasan Nazar Semalam Hadi mengkritik kerajaan di Parlimen Berhubung keputusan pendakwa raya uh, Yaitu peguam negara Yang telah menarik balik pertuduhan terhadap uh, peguam, peguam negara hmm. ya, Ketika itu Idrus Harun ya Pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Hadi mendakwa bahwa tiada DNA dalam Islam. Faiz berkata ini tidak benar karena section 103 dalam kurungan 1 enigmen Kanun Jenayah Syariah Terengganu 2001 pun mempunyai unsur DNA. Undang-undang itu digubal ketika Hadi menjadi menteri besar negeri berkenaan. Faiz yang juga seorang peguam menjelaskan DNA membolehkan pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut. Eh bukankah dalam Islam membebaskan 10 orang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah katanya. Sehubungan itu Faiz uh, Fazil juga menggesa pas supaya tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik karena ia boleh mengelirukan orang ramai. Tambahnya lagi pas tidak seharusnya menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik karena ia boleh mengelirukan rakyat terutama yang orang Islam sekiranya dalil yang disandarkan tidak tepat pada Uh, tidak tempat uh, tidak tepat pada tempatnya. Ha, itu antara kenyataan daripada Faiz Fazil sebenarnya. Ya yang mem mem ya seolah-olah kita melihat ya. Bukan saya seolah-olah tapi ini adalah satu kenyataan yang hipokrit daripada uh, presiden Lebai Pas ini. Uh, kalau uh, uh, pemimpin mereka sebelum ini dikenakan mereka pula tidak mengeluarkan kitab-kitab seperti mana yang dinyatakannya dalam perbahasan uh, hari kemarin tapi apabila orang lain kena semua tak boleh, semua tiada dalam hukum hukum Islam katanya. Ha itu dia dia. Jadi kalau uh, sekali lagi saya membacakan kenyataan berita ini, mungkin ada di antara kita sahabat-sahabat semua yang tidak mengetahui, ya, saya sendiri pun baru tahu info ini sebenarnya bahawa Nazarudin Nazarudin ya dilepas tanpa dibebaskan kes pecah amanah. Jadi beliau adalah Timbalan Presiden PAS nomor 2 selepas uh, siapa nih selepas uh, Hadi Awang. Uh, jadi kalau saya ingin membacakan semula supaya kita diingatkan ya ini tahun 2020, beberapa tahun tiga tahun yang lalu sahabat semua. Jadi bekas timbalan presiden ya datu uh, datu Dr. Nazaruddin Muhammad Mat Isa dilepaskan tanpa dibebaskan atas 16 pertuduhan pecah mana berhubung gaji yang diterimanya sewaktu memegang jabatan pengurus yayasan Nazar. Keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Seksyen Sya'alam pada 22 September yang lalu. Timbalan pendakwa raya Muhammad Zaki Muhammad Saleh ketika dibungi mengesahkan perkara itu dan berkata bagaimanapun ahli politik berkenaan masih lagi berdepan 14 pertuduhan pecah mana berjumlah RM3.65 juta. Hakim ber, uh, Hakim Mahkamah Seksyen Sya'alam Rosilah uh, Saleh pada 22 September ya tahun yang uh, tahun 2020 bukan tahun ini ya. Untuk melepaskan tanpa membebaskan tertuduh lepas dimaklumkan jabatan peguam negara menerima representasi yang dihantar Nasarudin pada 7 Juli yang lalu case uh, hampir sama sahabat semua eh bukan case uh, apa nih situasinya sama sudah dibicarakan lepas itu dia menghantar representasi lalu lalu sudah uh, uh, dalam itu juga apabila menghantar representasi peguam negara. Uh, peguam negara mungkin peguam negara yang sama kalau saya tidak silap yaitu Idris Harun ya menerima representasi yang dihantar Sarun pada 7 Julai ya, tahun 2020 ke mahkamah kemudian menetapkan 20 November uh, depan bagi 14 lagi bagi pertuduhan mana dihadapinya. Jadi pada 22 Oktober 2019 Nasarun yang didakwa atas 30 pertuduhan percamana membabitkan uh, 3.600.000 ringgit. Plus-plus ya, ada plus lagi. Terlalu uh, banyak tuh. Ya, bagi pembayaran gaji sebagai pengurus yayasan Nazar selama 16 bulan, pembelian hartanah di Pandar Putri Bangi, kos, catering perkawinan, pinjaman, dan yuran pengajian anaknya, ekonomi pribadi, dan pembelian saham dan geran pendidikan. Beliau dituduh melakukan kesalahan di antara 2015 hingga 2018 dan kesemua kesalahan di CBP Jalan Sinar Pagi. Country high, lalu uh, hulu langat di serta di uh, mebeng Cawangan Bandara Felda di KLCC. Kesemua kesalahan itu tidak mengikut section 409. Kanun keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun, sebat dan denda jika sabit kesalahan. Itu dia sahabat semua, uh, ini antara bukti yang jelas ya, bahwa uh, lebay pas, uh, presiden lebay pas ini sebenarnya seorang yang sangat-sangat uh, apa nih. Tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan kenyataan seperti itu, sedangkan sebelum ini. Timbalan Presiden PAS ah ya, Timbalan ya, bukan pemimpin-pemimpin biasa Bukan walaun-walaun biasa Bukan ulama-ulama biasa Tetapi timbalan Presiden Juga dilepaskan tanpa dibebaskan Tapi ketika itu Di mana suara, di mana kitab ya Hadi Awang ketika itu kata Faiz Fazil ya, Tapi apabila orang lain pula Yang dilepaskan tanpa dibebaskan ya, Keluarlah dalil-dalil Keluarlah hukum-hukum daripada Lebay Pas ini uh, Jadi jelas dan nyata bahawa ini menunjukkan betapa hipokritnya pimpinan daripada pemimpin utama daripada Parti PAS ini yang hanya tahu menunggang, yang hanya tahu memusingkan segala fakta, sedangkan hakikatnya dia sendiri yang telah meluluskan ya, satu akta enakmen di negeri Terengganu ya, semasa beliau menjadi Menteri besar yang hampir sama dengan uh, Dilepaskan tanpa dibebaskan ini Hukuman ini itu antara Ataupun ya seperti mana yang dikatakan oleh Faiz Fazil jadi jelas dan nyata Bahwa ini adalah penunggangan Sekali lagi yang dilakukan oleh uh, Parti PAS ini Presidennya sendiri apabila mengeluar kenyataan seperti ini yang dia sendiri tidak ingat ya dia sendiri pernah meluluskan satu anekmen seperti itu ha, jadi ini adalah satu perkara yang amat memalukan ya dan lebay-lebay walau walau ya begitu uh, seronok mendengar ya apa ni pencerahan semasa perbahasan daripada Presiden Lebas ni. Senang betul mereka ditipu. Senang betul mereka diperbudak-budakkan, dipermainkan, uh, diperbodohkan sebegitu rupa. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana adakah anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walau walaun-walaun, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen. penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, pribasa mengatakan, takpapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya para Orang yang Channel, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.